Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja, sehat walafiat, dan senantiasa berkah, berlimpah, dan juga bahagia. Senang sekali saya, Edvan M. Kautsar, bisa kembali menyapa Anda semuanya dan juga bisa kembali berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh dengan kemuliaan ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sahabatku semuanya, saya mau berbagi buat sahabat semuanya tentang indahnya berbagi. Ya, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, tentu alangkah indahnya jika hidup kita bisa senantiasa berbagi. Nah, berbicara tentang berbagi, baik itu bersedekah ya, kemudian nanti kita diwajibkan zakat fitrah. Lalu apa sesungguhnya esensi atau pelajaran yang kita dapat dari kebaikan atau kebahagiaan berbagi ini? Sahabatku semuanya, berbagi bisa kita lakukan bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan ilmu atau bahkan dengan senyuman, karena senyuman pun termasuk menjadi salah satu sedekah, dan sedekah paling mudah itu adalah senyum. Sehingga kemudian bisa kita simpulkan, boleh juga kita simpulkan bahwa esensi dari berbagi sesungguhnya bukan barangnya, bukan caranya, tapi kebahagiaan yang diterima oleh orang lain melalui berbagi yang kita lakukan kepada mereka. Jadi berbagi itu sesungguhnya bagaimana kita membahagiakan orang lain yang ada di depan kita. Tentu kita bisa melihat kebahagiaan terpancar dari wajah mereka ketika kita berbagi. Misalnya di bulan Ramadan banyak orang bagi-bagi takjil gratis, betul ya? Dan mereka bisa sangat berbahagia merasakan indahnya berbagi. Dan ternyata yang luar biasa, ketika kita membuat orang lain bahagia, kita sendiri pun bahagia. Nah, maka berbagi yang paling indah adalah sesuatu yang bisa dilakukan berulang-ulang dan akhirnya bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Salah satu contohnya adalah ketika Anda berbagi ilmu, Anda direkam, diupload di sosial media, dan kemudian membuat orang bisa mengakses itu dan bisa membuat orang belajar berulang-ulang dari video-video yang Anda buat, yang Anda kemudian unggah ke berbagai media sosial. Tentunya video yang berisikan ilmu yang bermanfaat. Atau mungkin yang lebih mudah lagi, kita bisa membeli mukena, membeli sarung, membeli alat sholat, kemudian kita simpan di masjid dan orang-orang bisa menggunakan itu untuk beribadah kepada Allah setiap saat, setiap waktu ketika mereka membutuhkannya, dan itu pun akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. So, berbagi itu tidak perlu sesuatu yang mahal, tidak perlu sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Berbagi bisa kita lakukan dengan hal-hal termudah dan kemudian bisa membahagiakan banyak orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa berbagi di dalam kehidupannya. Bahkan mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuapi seorang Yahudi tua dan buta, walaupun orang itu senantiasa mencaci maki, menghina, menghardik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian orang itu mencari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia tahu bahwa yang memberi makan dia selama ini adalah Rasulullah, dia kemudian menangis dan dia merasakan kebahagiaan tiada tara. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dia menangis karena dia merasa kehilangan. Itulah esensi berbagi yang sesungguhnya. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli dalam berbagi kebaikan, berbagi kebermanfaatan, berbagi ilmu, berbagi harta, bersedekah, bersedekah kepada banyak orang. Dan kemudian semoga di bulan Ramadan ini Allah mengizinkan kita menjadi manusia-manusia yang mampu berbagi dan membahagiakan banyak orang. Semoga bermanfaat untuk sahabatku semuanya, dan mari kita berbagi dengan hal-hal termudah, mulai dari update status positif, mulai dari berbagi hal-hal sederhana, memberi takjil gratis kepada banyak orang, mengajak orang berbuka puasa, dan bahkan memberikan senyuman kepada keluarga kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang hidupnya senantiasa diliputi keindahan, kebahagiaan, karena senantiasa berbagi kebahagiaan bagi banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabatku semuanya, saya Edvan Muhammad Kautsar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah, maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki.
daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini. Halo sahabat semua, mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir, kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari.